Madura memiliki pesona alam dengan kearifan lokal yang melekat dan tak kalah dengan daerah lain di Indonesia. Seperti di Kabupaten Bangkalan yang menyuguhkan wisata kuliner di pinggir pantai dengan pemandangan mengarah ke Jembatan Suramadu. Nah, sebelum lanjut ada baiknya deh kamu subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info menarik dari Like Indonesia. Namanya adalah Wisata Kuliner Pantai Sukolilo Barat atau biasa disebut Kutai Sukbar yang berada di Dusun Jarat Lajang, Kelurahan Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Nah, tempat ini nih memiliki pesona yang apik di mana pengunjung bisa menikmati sunset di pinggir pantai dan melihat Jembatan Suramadu dengan begitu jelas. Saat malam hari, kapal-kapal nelayan yang parkir menjadikan wisata pantai terasa lebih natural. Operator desa Muhammad Faik, 27 tahun, menceritakan nih, awal mula ide dan konsep mendirikan Kutai Sukbar ini terinspirasi dari Pujong Malang. Akhirnya, Faik nih bersama badan usaha milik desa atau BUMDes setempat memanfaatkan takis laut menjadi kafe yang modern. Saat membangun sampai diresmikan, warga sekitar awalnya pesimis sih jika orang-orang mau berkunjung. Bahkan nih mencari karyawan pun di sana susah. Tapi pemikiran tersebut dibantahkan nih setelah viral dan banyak masyarakat Bangkalan hingga pelancong daerah mengunjungi Kutai Sukbar. Tiket masuknya pun terbilang murah loh, murah sekali malahan, cuma Rp2.000. Nah, wisata kuliner di pinggir pantai ini dengan pemandangan mengarah Jembatan Suramadu ini pun jadi primadona baru di Bangkalan, Madura.